Salah satu peluang yang didapatkan oleh Persija Jakarta melalui M. Ilham. Ya, di sini Ilham belum dihinggapi rasa emosi yang membuatnya kehilangan konsentrasi. Cukup bagus, timing yang tepat, sayang terlalu lemah dan bisa diantisipasi dengan baik oleh Samsidar. Salah satu peluang yang didapat tentunya dari Edward Wilson Jr. Ya, memang Edward Wilson ini selalu menjadi target di kotak penalti. Dan dia kadang tidak peduli 2 atau 3 pemain yang menjaga dia. Saya lihat bagaimana posisi yang tepat. Beruntung penjaga gawang kawakan seperti Hendro mampu mengantisipasi bola. Ini merupakan sebagaimana aksi individu dari Edward Wilson Jr. kembali. Ya, kita lihat bagaimana dengan dingin, tidak pernah takut berbenturan dan memang salah satu kelebihan adalah cannonball, tembakan yang sangat keras. Ya, inilah dia kerjasama yang menghasilkan sebuah gol yang sangat baik tentunya di sore hari ini. Ya, ekspresi yang cool dari seorang Ardiles. True pass dan assist yang sangat baik dengan dada. Yang sangat sulit diantisipasi oleh pemain belakang Persija. Gol yang sangat bagus. Jadi merupakan bagaimana ekspresi dari Neil Maizar, putra daerah asli yang memegang tim Semen Padang. Ya, kita lihat. Nah, ini beberapa menit setelah kebobolan, Bambang kita lihat luar biasa memang penampilan Samsidar kali ini. Bagaimana dia dengan baik mementahkan tembakan voli yang dilepas Bambang. Padahal pas yang dilakukan oleh Ilham sudah begitu bagus. Dan bola-bola seperti ini sebenarnya adalah makanan seorang Bambang Pamungkas.